Halo guys, ketemu lagi dengan saya J. Arif di channel J. Arif. Di vlog kali ini, saya akan mengajak kalian untuk menuju sebuah kafe namanya Hey Banis. Ada apa aja di sana? Katanya sih yang paling recommended ada es krimnya. Langsung aja kita ke sana. Dan aku nggak sendirian, aku bersama istri dan anakku tersayang. Oke. Nah, lokasi kafenya ini ada di utara Jalan Damai ya, sebelum Gito Gati. Jadi masuk daerah Sleman gitu, deket Jalan Palagan. Jadi deket Palagan, antara Palagan dan Jalan Kaliurang lah, sekitar KM 8 lah kurang lebih ya. Hey Banis ini memang dia menawarkan menu andalan berupa es krim dan snack bar. Lokasinya yang berada di daerah berkembang, yaitu daerah antara Jalan Palagan dan Jalan Kaliurang. Menurutku ini cocok banget sih untuk anak-anak muda nongkrong gitu ya. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Di sini juga ada area bermain untuk anak-anak, kemudian ada juga hewan kelinci, juga ada tempat bermain untuk orang dewasa juga bisa nih. Ini kayak semacam ular tangga gitu ya teman-teman. Dan menunya, salah satu menu andalannya ini adalah banana boat. Wow, ini adalah varian es krim yang mantap sekali lah, kalian wajib coba. Oke, ini adalah best sellernya di sini, namanya banana boat. Kita cobain ya. Ini yang biru kayak apa namanya, permen karet ya. Jadi ada 4 varian. Ini kayaknya strawberry sih. Terus ini coklat, terus ini vanilla. Mantap, terus tentunya ada banananya. Nah, ini dia banananya. Mantap sih. Pokoknya untuk kalian para pecinta es krim, recommended banget kesini. Ke Hey Banis di daerah Palagan ya. Cek aja di Google Map-nya. Hey Banis. Selain itu, saya juga memesan stik ayam yang menurutku ini cukup unik karena dia menggunakan sambelnya ini kayak perpaduan sambel kecap dan potongan-potongan bawang gitu ya. Ini pertama kalinya aku nyobain stik dengan sambel yang seperti ini. Menurutku enak sih, karena kayak pengalaman baru aja gitu. Dan juga aku memesan ini yang namanya singkong presto. Wow, bener-bener lembut, lembut banget. Sampai aku tuh nyari tahu gitu ya sama salah satu orang di sini. Ini nih gimana kok bisa selembut ini gitu? Asli enak banget sih sumpah. Dan juga menu-menu lainnya masih banyak. Kalian bisa coba deh langsung aja datang ke sini. Dijamin kalian gak akan nyesel. Dan harganya juga masih sangat terjangkau banget lah untuk anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA masih terjangkau. Oke deh, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!